baik, player semua baik, you know, very welcoming. Macam coach baik, semua baik, badan baik, Madura very nice. I like enjoy very much so far. Inilah asal-usul kisah Jacob Mahler, pemain Madura United asal Singapura yang fasih berbahasa Melayu. Kisah Jacob Mahler, pemain Madura United asal Singapura yang fasih berbahasa Melayu sangat menarik untuk diulas. Sebab, ia baru kali ini merumput di Liga 1. Jacob Mahler lahir dan besar Copenhagen, Denmark. Namun, gelandang Madura United itu tercatat sebagai warga negara Singapura. Itu mengapa ia bisa menguasai beberapa bahasa, termasuk Melayu. Pria kelahiran tanggal 10 April tahun 2000 itu didatangkan Madura United untuk memenuhi slot pemain asing ASEAN. Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 memang memberlakukan kuota pemain asing 5+1, 5 bebas, 1 wajib Asia Tenggara. 1 slot pemain ASEAN diamankan. Jacob Mahler adalah pemain asal Singapura yang akan memperkuat Laskar Sabta Kerab musim ini. Selamat datang dan ayo berjuang bersama, tulis akun ofisial Madura United saat mengumumkan kedatangan sang pemain. Madura United rupanya tak hanya sembarang menggandeng Jacob. Ia diketahui punya rekam jejak yang apik di timnas Singapura kelompok umur. Pria bernama lengkap Jacob William Mahler ini memulai karir sepak bola bersama National Football Academy di Singapura. Setelah itu, ia direkrut Young Lions pada 2018. Debut profesional Mahler dicatatkan ketika Young Lions berjumpa Geylang International pada ajang Liga Primer Singapura, tanggal 4 Juli tahun 2018. Sejak 2019, ia ditunjuk sebagai kapten klub itu. Mahler sempat dibekap cedera lutut hingga harus istirahat setahun penuh. Ia akhirnya kembali berlaga pada Mei tahun 2023, hingga akhirnya direkrut Madura United. Pemain berpostur 184 cm itu menorehkan debutnya bersama timnas Singapura pada tanggal 19 September tahun 2018. Sejauh ini, ia telah 3 kali tampil dengan 1 gol. Itulah kisah Jacob Mahler, pemain Madura United asal Singapura yang fasih berbahasa Melayu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.